Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, ada casing, ada isi. Mana yang lebih bernilai, casingnya atau isinya? Ada gelas, ada air, ya. Nah, kita kadang terpedaya oleh sibuk membangun casing, suka agak lalai membangun isi. Padahal nilai seseorang itu isi. Allah melihat apa? Kalau orang melihat casing. Kalau Allah, innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi kita belajar itu adalah untuk membuat hati kita jadi bersih dan amal kita jadi banyak. Di sanalah rahasianya ilmu. Kalau kita belajar hati tidak makin bersih dan amal tidak makin banyak, namanya ilmunya tidak barokah, tidak membawa kebaikan yang banyak. Demikian pula ibadah. Ibadah itu harusnya membuat hati jadi bersih dan amal soleh kita jadi banyak. Kalau kita rajin ibadah, hati jadi kotor, jadi ujub, riya, takabur, berarti ada masalah nih dengan ibadah kita. Jadi jangan lupakan itu. Ibu kalau sedang dandan, ya Bu ya, ibu harus bicara, ini teh demi dinilai siapa? Anak casing. Pas lipstik, gak tahu ibu-ibu pakai lipstik atau tidak. Orang pasti ingin dilihat bibir, juga heran kenapa harus dilipstikin segala macam ya. Capek-capek. Udah aja dicat gitu sekaligus supaya tidak ribet. Langsung ibu pikir, ini mulut saya ini membuat hati saya jadi bersih atau jadi kotor? Beli motor. Ini motor ini membuat hati saya jadi bersih atau jadi kotor? Begitulah selalu. Baju baru, tas baru, HP baru, selalu ditanya, ini dengan adanya ini hati saya jadi bersih atau jadi kotor? Amal saya bertambah atau tidak beli HP baru misalkan, ya. Kan ada HP-nya baru nyicil 24 bulan. Tapi lunasnya belum, sombongnya sudah. Berapa banyak yang kita beli kendaraan, kendaraannya belum lunas, tapi sombongnya sudah dimulai. Kendaraan itu membuat jadi ujub, jadi sombong, jadi riya, jadi dengki. Lihat yang lain lebih bagus, jadi dengki. Karena apa? Karena memang tidak punya program. Tidak punya program membersihkan hati, memperbanyak amal. Jadi dua saja itu yang kita pikirkan. Karena Allah tuh melihat yang juru ila qulubikum wa amalikum. Jadi kita belajar, kita berlatih supaya hati bersih, amal makin banyak. Lebih simpel kan? Nah, berumah tangga, apa kebahagiaan rumah tangga? Bahagia rumah tangga itu kalau hati makin bersih dan kesibukan berumah tangga jadi amal, bahagia. Tapi kalau berumah tangga hati jadi kotor dengan cemburu, dengan mencintai pasangan berlebihan, takut kepada pasangan berlebihan, itu tidak ada sakinah di sana karena sudah jadi kotor. Kotornya hati itu apa saja? Yaitu mengilahkan, menuhankan sesuatu selain Allah alias musyrik, takabur. Itu yang sudah pernah dibahas. Apa dulu penyakit hati yang harus kita bersihkan? Tengil, boleh tengil, tapi ada lagi judul yang lain namanya kan simun takiu. Tuh, ini tamu enggak ngerti ya. Coba Pak, penyakit hati itu namanya simun takiu. Ulangi, dicatat.
Coba tulis catat Pak, karena ini pelajaran langka. Simun taki u. Apa? Coba simun shinya syirik, munnya munafik, simun taknya takabur, syirik taki u ujub. Ada lagi simun taki okinya kelewat, dengki. Itu hati-hati Pak, huruf itu mengandung rahasia. Ngarang we hadirin. Simun taki u punya ujub. Ada lagi cidun. Apa cidun? Cinta dunia. Coba itu jarang ada reka apa ringkasan kayak gitu ya. Tuh Bapak sampai pening gitu nulisnya. Dia apa? Coba ulangi Pak, hadiahnya umroh. Ketemuannya di Masjidil Haram ya, berangkatnya masing-masing. Kok dicatat tapi nyontek ke yang nanya. Jadi ini dia pokoknya, Allah tuh paling benci kepada yang menduakan Allah atau menganggap Allah ada tandingan. Siapa dia? Dialah yang paling mendominasi hati kita. Dengar ini baik-baik santri baru. Jadi Allah tuh tidak suka kalau ada yang mendominasi hati kita, terus-menerus keingetan, kita selalu ingat kepadanya, selalu ingin bersamanya, takut jauh darinya, berkorban apapun untuknya. Nah, lihat nih hadirin, sangat mencintainya. Siapa nyaknya ini? Kebanyakan bukan Allah. Harusnya nyaknya ini adalah Allah. Kita harus selalu ingat kepada Allah, sangat cinta ke Allah, ingin selalu bersama Allah, sangat takut jauh dari Allah, mau berbuat apapun agar bisa dekat dengan Allah, dan tidak mau melakukan sesuatu yang membuat jauh dari Allah. Allah, 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 itulah sakinah. Kalau harta, harta, mikirnya saya harus punya harta, saya berjuang demi harta, harta, harta. Ah, udahlah, dia pasti sengsara oleh harta. Pasti itu. Tiga yang akan terjadi, sengsara, hina, dan celaka. Disingkat, senghincel. Senghincel, bahasa apa itu hadirin? Kata orang Cina juga, di Cina juga gak gitu-gitu amat. Hati-hati nih. Ada juga yang dominan di hatinya tuh siapa? Pangkat. Bagaimana saya punya pangkat? Bagaimana saya pangkatnya di jabatan? Saya harus karir, saya harus jabatan, pangkat. Saya kalau dengan jabatan saya akan mulia, tanpa jabatan saya jadi hina. Saya akan berjuang sekuat tenaga untuk meraih jabatan, jabatan, jabatan. Allahnya tidak ada. Pasti senghincel oleh jabatan. Sengsara, hina, celaka. Kalau ibu-ibu biasanya senghincel ini gara-gara suami. Oh suami, you are my everything. Engkau adalah segala-galanya bagiku. Saya harus bersama suami. Saya harus berjuang sekuat tenaga supaya suami tetap bersamaku, supaya suami tidak berpaling ke lain hati. Saya harus kursus masak. Waduh, harus apa, senam, dan harus apalah, terserahlah. Harus dandan secanggih mungkin supaya suami saya kemana? Jangan-jangan suami pasti sang hincel oleh suami. Dirinya adalah WAW terus-terusan. Oh my love, where are you? Saya kan di belakang kamu. Nah, makanya boleh ingat suami, boleh, tapi ya ingat suami langsung ingat Allah. Telat ingat ke Allah, udah sengsara. Sama ada yang gelar, harus punya gelar S1, S2, S3. Lama-lama, siapa yang nyebut S-teller? Dengan gelar ini, penghasilan saya akan banyak. Dengan gelar ini, kedudukan saya akan bagus. Karir saya dengan gelar ini, saya akan dihormati. Gelar, 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 gelar. Kasih aja gelar pamungkas ALM. Selesai, ya. Yeah. Apakah tidak boleh punya harta, punya suami, punya istri? Loh, siapa yang melarang? Yang dilarang itu menuhankan. Ayo cari ilmu sebanyak-banyaknya. Cari keterampilan. Kalau bisa kuliah S1, S2, silakan. Tapi harus jadi bersih hati dan banyak amal. Gitu.
Buat apa nambah ilmu jadi kotor hati? Berarti gak berkah itu ilmunya. Kita punya harta makin banyak, gak apa-apa. Yang penting jadi bersih hatinya dan jadi banyak amalnya. Setuju? Lebih simpel kan? Karena Allah itu melihatnya itu dua itu, yang zuru ila innallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ah, bolehkah saya hafal Quran? Bagus, tapi lihat hasilnya apa. Kalau hafal Quran jadi ujub, jadi somse, jadi meremehkan yang belum bisa dan kemana-mana tuh pamer terus, ah, itu jadi rugi dengan hafalannya. Harusnya hafal Quran jadi bersih hatinya, banyak amalnya. Setuju hadirin? Selain banyak tuh berkualitas amalnya ya. Si mun siapa? Munafik. Munafik itu ada yang munafiknya akidah, dia menampakkan Islam padahal dia tidak Islam. Tidak seperti Abdullah bin Ubay, dia tidak sekali-kali mengakui Islam tapi dia menampakkan dirinya Islam. Ada juga yang munafik model-model kita gini. Kita Islam, kita juga yakin ke Allah, kita ibadah, gak mau kita dianggap tidak Islam, tapi punya akhlak munafik. Di antaranya adalah suka bohong, kalau janji tidak ditepati, kalau diberi amanah dia khianati. Nah, itu namanya munafik. Yang ketiga adalah simun takabur. Orang yang takabur itu cirinya dua, batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Makanya orang-orang takabur mah enggak suka mendengar nama Allah saja disebut, enggak suka. Enggak mau, paling yang di atas ya. Di atas pada lampu. Enggak bisa tidak suka kepada Al-Qur'an. Di rumahnya itu Al-Qur'an ada tapi mungkin berdebu karena jarang dibaca, itu bekas pernikahan dulu, seperangkat peralatan sholat. Lebih banyak buku, tidak dilarang buku-buku yang lain, bagus perpustakaan, tapi ada tidak yang menunjukkan kebenaran. Jadi yang sombong itu tidak harus punya pangkat jabatan, yang miskin juga bisa sombong. Yang betul-betul gak punya apa-apa, cirinya apa? Dia tidak suka aja kepada kebenaran. Tidak suka datang ke majelis taklim. Kenapa? Karena di majelis taklim banyak dibahas kebenaran. Tidak suka baca Quran karena Quran adalah kebenaran. Tidak suka membaca tentang Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad menuntun kita kepada kebenaran. Tidak suka gaul dengan ulama karena ulama suka ngomongin kebenaran. Tidak suka datang ke masjid karena di masjid suka dibahas kebenaran. Pokoknya mah alergi terhadap kebenaran yang benar dari Allah karena dia sudah merasa dirinya benar. Hati-hati nih, nah yang ciri lainnya takabur yaitu mau menang sendiri, ngomong sesuka dia gitu ya, tidak mau dikasih masukan. Ngambek kalau dikasih masukan tuh. Kalau beda pendapat itu dianggap lawan. Padahal beda tuh penting. Penting tidak beda, ada yang penting. Bapak sudah dengar enggak nih tamu dari ini? Kan ada Pak, dia mau ke kantor, tergesa-gesa. Akhirnya pas di kantor, dia merasa kesemutan. Mulai terasa sakit. Aduh, ini jangan-jangan gejala sakit jantung nih, lagi nyetir tuh Pak. Terasa cenut, akhirnya berkeringat dingin. Kaki juga digerakkan sakit gitu. Ah, kenapa nih? Nah, akhirnya dia karena merasa alah berkeringat mulai pusing, akhirnya cepat-cepat mampir ke klinik. Sesudah diperiksa tahu Pak apa sebabnya? Sepatunya terbalik, dia ngejepit. Si bapaknya tegang. Untung sepatunya sama Pak. Coba kalau pelantikan menteri sepatunya sama ya, kiri dua-duanya, kanan dua-duanya, kan heboh. Jadi beda itu kadang-kadang penting, jangan dianggap rewel karena kita juga hasil daripada perbedaan. Yang pertama makhluk diciptakan tuh beda Pak, Adam dan Hawa, bukan Adam dan
AC. Lalu U, oh orang yang sombong tuh cirinya nganggap remeh orang lain. U, jangan dulu ngelawan, saya kan belum selesai takaburnya. Oh tapi bukan melawan, kita harus tahu bahwa stok kata-kata ibu-ibu lebih banyak daripada. Lalu aku mah jempewe dari tadi yang nggak ada yang nggak apa-apa bu, saya sudah mengerti bu. Tuh kata siapa banyak ngobrol, padahal dari tadi kita diam ya. Ah, aja suka buruk sangka sama ibu-ibu, kita lagi diam nih sekarang gitu. Ih ama ngomongin terus ibu-ibu katanya nggak adil, kita lagi diam juga diomongin aja terus. Lanjut sampai di mana ya? Oh, ciri orang takabur, sombong tuh diantaranya nganggap remeh orang lain. Makin banyak orang yang kita anggap lebih rendah dari kita, berarti makin sombong kita. Masjid ini bersih penting tidak? Berarti petugas kebersihan penting tidak? Berarti petugas kebersihan orang penting dong. Nah, hormati kesini, jangan cuma ngehormatin saya aja. Kalau bapak lihat di bawah ada petugas cleaning service, kan kalau ke saya mah, ini hormat ya. Ayo ketemu, tak sih di bawah keringin tah, sombong. Padahal beliau boleh jadi lebih tinggi derajatnya daripada saya. Jelas? Coba, ini sound system penting tidak? Kalau ini dimatiin aja, saya nggak bisa apa-apa. Berarti petugas sound system penting tidak? Berarti beliau orang penting. Tuh, Mim? Amim? Amim. Amim memangkal aja di kerajaannya di sana. Kalau Amim iseng lah tinggal off gitu, selesai acara ini. Pergi aja kita kelabakan. Makanya hormati juga Pak Amim itu, ya. Parkir rapi penting tidak? Kalau begitu petugas parkir orang penting. Jawab. Tuh, jangan suka ngehormat-ngehormati ke tukang parkir juga, Pak. Maaf, jangan. Ah, sombong tuh. Enggak ada dia repot kita. Coba, mana yang penting, atasan atau bawahan? Dua-duanya. Iya kan? Coba, mana yang lebih penting, atasan atau bawahan? Yang lebih penting kan, kalau yang lebih pentingnya salah satu pilih Pak, atasan bawahan penting, yang lebih penting yang mana kan? Atau gampang tesnya, silakan ke kantor satu hari nggak pakai atasan, lihat suasana kantor bagaimana ya. Hari yang lain nggak pakai bawahan. Apa ya? Nah, ini istighfar. Pikirannya ngeres ini. Ini maksudnya pimpinannya enggak ada, besok karyawan enggak ada gitu. Nah, pimpinannya enggak pakai atasan, lihat. Suatu saat pimpinan enggak pakai bawahan, pasti masalah. Kalau enggak pakai atasan dikerok, kalau enggak pakai bawahan ditangkap. Begitulah hadirin. Jadi penting mana? Lanjut. Di U itu apa? Ujub. Orang ujub itu dia tidak sesuai dengan la haula wala quwata illa billah. Dia tuh merasa dirinya. Jadi kalau saya enggak berjuang nih, enggak bisa ini. Ah, itu udah ujub tuh. Lah kita bisa berjuang kalau Allah enggak menciptakan kita, kapan berjuangnya? Kita bisa berjuang kalau Allah enggak bikin pikiran kita normal, kapan berjuangnya? Kita bisa berjuang kalau tubuh kita enggak dibikin sehat oleh Allah, kapan berjuangnya? Kan? Kita tidak bisa berjuang tanpa pertolongan Allah. Nah, orang ujub Allahnya enggak ada, yang ada adalah dirinya. Begini ya, waktu saya tahajud tuh ya, saya doakan. Nah, itu udah sombong, udah ujub tuh. Kita tuh enggak bisa tahajud kecuali Allah tolong kita. Saya sudah sumbang tuh ke sana. Lah itu uangnya uang siapa yang kita sumbangkan? Jadi harusnya kita tuh enggak boleh merasa. Kita berusaha keras untuk berjuang, beramal, tapi kalau udah jadi harus menghilang.
kita yakini semua ini min fadli rabbik, termasuk jangan menuhankan ikhtiar. Ini sesudah gigih ulet pantang menyerah, itu memang harus kita lakukan, tapi kalau udah jadi tidak boleh menyebut karena kegigihan. Kalau udah jadi, ini karena pertolongan Allah saja. Nah, orang ujub tidak ada Allahnya, yang ada adalah dirinya, ikhtiarnya, ilmunya, pengalamannya. Tidaklah, kalau hebat mah jangan mati dong, ya. Betul? Si muntaki, ki-nya kelewat. Dengki, itu penyakit dengki tuh, SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Biasanya dengki itu setara tuh, tukang ojek dengan tukang ojek lagi, santri dengan santri. Yang ngapalin Quran biasanya dengkinya dengan yang ngapalin Quran lagi, dokter dengan dokter. Yang bahaya itu ustadz dengan ustadz. Kalau ulama dengki ke ulama yang lain, dia pakai dalil, sehingga paling bahaya tuh ulama pendengki, karena dia akan menjatuhkan ulama yang didengkinya dengan Al-Quran dan hadis, padahal yang dia cari bukan kebenaran, melainkan memuntahkan ketidaksukaan. Ini bahaya sekali. Kalau udah dengki dan itu seorang ulama, keluar nanti dalil. Bukan untuk ngajak orang lain dapat kebenaran, tapi untuk memuntahkan rasa tidak sukanya, tapi pakai dalil. Waduh, umat bisa cilaka. Makanya disebut ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Begitulah hadirin sekalian, simun taki, cidun, cinta dunia. Dunia mah seperti tukang parkir aja, adanya tidak sombong, ganti-gantinya juga biasa-biasa aja, diambil sampai habis gak sakit hati. Betul? Kenapa? Coba kalau tukang parkir cinta sama kendaraan yang datang, mercy ya. Pas pulangnya teh ngeruk, nangis aja di kotak itu tuh ya, kotak satu-satunya. Kenapa pak? Pergi banget. Biasa rilek buat dia mah. Masuk BMW, keluar lagi ganti bemo. Enggak ada ngepek. Ganti-ganti, tenang we. Harusnya dunia tuh begitu di hati kita tuh hadirin. Cuma di tangan, jangan di hati. Dengar ya, kalau sepatu bagus bikin tinggi hati, sepatu rusak bikin sakit hati, sepatu yang lain lebih bagus bikin iri hati, berarti itu sepatu ada di hati. Harusnya di kaki sepatu. Benar? Biasanya kita suka sekali memamerkan sesuatu yang bermerek. Itu siapa? Superhero tuh rata-rata CD-nya bermerek ya. Makanya dipasangnya di luar. Astagfirullah. Yang kasihan punya kaos kaki bermerek, kan itu rugi dia kan, sebagian di dalam sepatu, sebagian ketutup celana. Tapi ada yang cerdik pak, pakai sepatu dulu, pakainya baru dipakai kaos kaki, karena itu superhero. Terima kasih, kenapa saya jadi error begini. Silakan Pak Asep, Dokter Asep duduk di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Barusan membahas penyakit hati, sekarang nih Dokter Asep akan membahas korelasi penyakit hati dengan penyakit lahir. Silakan Dok, punten. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa penelitian yang bagus, Ak. Ya, artinya kebermaknaannya itu tinggi gitu, Ak. Ya. Satu penelitian dilakukan di dua negara, yaitu di Amerika dua penelitian dan di Korea satu penelitian. Penelitian itu meneliti orang-orang yang setiap harinya itu mempunyai kebiasaan mengucapkan terima kasih. Setiap hari mengucapkan bagaimana dia rasa syukurnya terhadap apa yang telah diterima, berbagai macam kebaikan sejak dia ingat
kemudian juga berbagai macam kebaikan yang dia terima setiap hari. Nah, dari hasil riset itu dibandingkan dengan kadar sistem pertahanan tubuh, ternyata mereka yang sering mengucapkan terima kasih, mereka sering mengucapkan rasa syukur, mempunyai sistem imunitas jauh lebih tinggi daripada mereka yang tidak melakukannya. Itu penelitian 3, 2 di Amerika, 1 di Korea. Satu lagi penelitian dilakukan di Indiana University, meneliti 47 atau 43 orang, dibagi 2 kelompok. Satu kelompok diberi perlakuan, perlakuannya itu yaitu harus menuliskan semua kenikmatan yang dia ingat, nikmat ketika dia diasuh orang tua, nikmat ketika dia diberi makan oleh orang tua, nikmat ketika dia disusui orang tua, nikmat ketika diberi fasilitas orang tua, kemudian juga nikmat dia punya teman di sekolah, nikmat diberi ilmu oleh guru, nikmat diberi sesuatu oleh teman dan lain sebagainya. Dituliskan. Selang 3 bulan orang yang diperlakukan demikian itu dibandingkan dengan orang yang tidak diberi perlakuan, ternyata ada perbedaan yang bermakna antara mereka yang sering menuliskan seluruh kegiatan yang kaitannya dengan nikmat dan ucapan terima kasih, ada perbedaan dalam kestabilan gelombang otak. Jadi mereka yang senantiasa melantunkan dan menuliskan kenikmatan dan rasa terima kasih mempunyai kestabilan gelombang otak yang lebih bagus. Artinya dari riset tadi makin membuktikan bahwa janji Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid itu makin terlihat dari segi ilmiah. Jadi ketika kita ingin menerima nikmat sehat tubuh ini, ketika kita ingin ikhtiar agar sehat lebih sehat, salah satu ikhtiar terbesar adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada tubuh kita dari sejak kita lahir, kemudian kita dewasa dan saat ini. Nah, salah satu kunci kita banyak bersyukur adalah ilmu. Sebagaimana saya katakan, pupuk ilman itu adalah ilmu. Bagaimana kita mensyukuri nikmat mata kalau kita tidak menyadari bahwa di mata itu tergantung, tertumpuk berapa miliar sel yang telah Allah kelola dengan baik sampai sekarang. Allah menitipkan 1,5 miliar sel di mata kanan, 1,5 miliar sel di mata kiri, tanpa kita tahu kan, tanpa kita juga tahu jenis selnya itu apa aja, jenis makanannya apa aja, kapan sel itu diganti, kita tidak tahu. Tahu terima beres saja. Tapi andai kata kita belajar tentang nikmatnya mata yang telah Allah titipkan kedua belah mata ini, maka rasa syukur itu akan melantunkan, Pak. Dak kita mah taunya syukur teh kalau rata-rata nikmat tersebut sudah tidak ada dalam genggaman. Atau paling tidak kita tahu bersyukur mata udah mulai buram nih, baca dekat sudah mulai tidak jelas, atau lihat sesuatu yang jauh sudah mulai tidak nampak jelas, baru kadang-kadang lantunan syukur itu ada di sana. Padahal sebetulnya lantunan syukur itu harus kita lakukan selama nikmat itu dalam genggaman. Jadi kembali kita kepada paradigma sehat, bagaimana caranya agar yang sehat tetap sehat. Salah satu kuncinya adalah kita mensyukuri nikmat yang ada. Coba nanti tes, karena kita bisa biasanya bangun tidur teh naik ya kolesterol ya. Aduh jangan ya. Kepewat ya. Ada yang bangun tidur itu bukan bersyukur dia masih hidup, tapi dia terus aja komplain dengan tubuhnya. Padahal yang dia komplain itu sebetulnya bagian dari karunia. Masa bapak gak tua-tua ya gak? Gening jadi kolot ya. Ya iya, atau masa bapak bayi terus kan kurang lucu, bayi janggotan ya. Hadirin, ada yang bangun tidur tuh nafas, aduh bau ya, padahal harusnya bersyukur kita masih sensitif, hidung bisa mencium bau-bauan.
pagi-pagi terdengar suara apa? Suara saya, Pak. Harusnya dengar suara ayam itu syukur telinga masih mendengar, betul? Lihat ke ruangan misalkan bekas anak-anak main, harusnya syukur, berarti ada anak-anak di rumah. Misalkan yang punya suami ngorok, berarti syukur masih punya suami dan hidup, ya kan? Sebab kalau suaminya tidak ngorok, Pak, berarti udahan ngoroknya. Nah, banyak yang membuat kita tidak bahagia dan tidak sehat. Hasil penelitian ilmiahnya seperti tadi ya, lebih fokus kepada kekecewaan, bukan fokus kepada bersyukur. Nah, itulah sedikit tambahnya. Selanjutnya, Ustaz. Iya, jadi salah satu aspek kalau kita sekarang digalakannya adalah preventive medicine, yaitu bagaimana kita mencegah orang yang sehat menjadi sakit. Kita masih berpikir kebanyakan itu bagaimana sanitasi lingkungan, bagaimana higiene tubuh kita ini, bagaimana kondisi kalau kita perhatikan sistem imunitas. Tapi kadang-kadang lupa satu sisi lain, bahwa manusia itu diciptakan antara jasad dan ruh. Ketika jasad dan ruh itu bersatu, ada yang bolak-balik di antaranya, itu kolbu. Padahal kolbu itu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap salah satunya sistem kesehatan tubuh. Nah, ketika kita ingin bagaimana tubuh itu berusaha agar lebih sehat dan tetap sehat, salah satu ikhtiar adalah bagaimana kita melantunkan rasa syukur yang telah Allah berikan. Jadi kita untuk mempertinggi dan memperbanyak rasa syukur itulah kita belajar ilmunya. Jadi tidak ada salahnya ketika kita, walaupun bukan jurusannya kedokteran, tapi kita membaca atau melihat atau lihat di YouTube bagaimana mekanisme pendengaran itu terjadi, bagaimana Allah menakdirkan gelombang suara itu, ternyata yang terdengar hanya yang frekuensi 2000 sampai 20.000 Hz. Bayangkan kalau misalnya gelombang di atas itu kedengaran, Pak, gelombang radio kedengaran, alangkah pabaliutnya hidup ini ya, Pak ya. Radio ieu siaran dangdut, radio siaran dakwah. Bukan hanya gelombang radio, kan ini gelombang itu percakapan orang yang ngobrol. Iya. Iya, itu juga ya. Kan ini sekarang lagi jam sekarang tuh banyak sekali komunikasi. Coba kalau kedengaran semua apa enggak muntah? Ada lagi yang lebih horor. Kan jin juga ngobrol. Iya. Dia pakai frekuensi tertentu ya, tapi ya. Wow, aduh. Bisa ngajengkang kena. Iya kan? Coba kuntilanak lagi ngobrol sama kuntrilunuk. Jadi benar-benar bersyukur kita tuh enggak segala kedengar dan tidak segala kelihat. Coba kalau tembus pandangan. Aduh. Dijai yang saya aja kemarin. Tembus pandangan teh bukan tembus pakaian, Pak. Kayak ini ya mah jajar orang wae. Saya kemarin kan di ronsen, tembus itu, Pak. Lihat euleuh geuning teh jiga kieu. Tengkorak kadeden, tulang taleng kayak gitu. Coba kalau tembus pandangan ya lihatan, euleuh tengkorak wungkul. Kan horor. Makanya untung pandangan kita dibatasi. Ya, silakan lanjut, Ustaz. Jadi keterbatasan yang telah Allah berikan itu merupakan suatu nikmat juga, Pak. Terbatas pada panca indera yang kita miliki. Kadang-kadang kan kita pengen tuh melihat jarak jauh bagaimana yang ada di balik tembok ya. Kadang-kadang kita pengen mendengar sesuatu yang orang lain tidak dengar. Andai kata ini terjadi, ini justru akan mempersulit diri dalam proses berpikir. Karena berpikir itu melibatkan pendengaran, penglihatan, kemudian juga memori. Ketika misal pendengaran dan penglihatan ternyata tidak fokus, maka memori yang muncul pun sama, Pak, jadi pabaliut. Ketika seseorang berpikir tentang meja, misalnya, Pak, dia akan terpersepsi. Oh, meja itu kakinya 4, meja itu ada yang bulat, meja itu yang persegi, dan lain sebagainya. Seperti yang telah ada dalam memori sebelumnya. Nah, kembali kepada rasa syukur. Ternyata rasa syukur juga kalau kita perhatikan ada sesuatu yang bisa terjadi dalam aspek psikis. Ketika seseorang melantunkan rasa syukur, rasa terima kasih, maka dia itu merasa cukup akan karunia yang telah dia terima.
Dan karena dia memiliki rasa cukup, maka dia itu relatif pemikirnya itu lebih rileks. Ketika seseorang lebih rileks, lebih tenang, maka hormon beta endorfin di dalam tubuh itu bisa lebih tinggi dihasilkan oleh tubuh. Kita tahu bahwa salah satu hormon yang memang kita perlukan adalah morfin, endomorfin, endorfin. Jadi kalau orang pengen fly, pengen bahagia, suntik morfin, itu juga memang salah satu sensasi. Ketika seseorang disuntik morfin, kan dia merasa dia lebih tenang, lebih seger, lebih bahagia. Seuri we, seperti kumaha we oge. Tubuh ini sebetulnya memproduksi hormon morfin yang disebut dengan morfin endogen atau endomorfin. Nah, endomorfin ini penting bagi tubuh, yaitu untuk memelihara bagaimana sel-sel yang rusak itu bisa cepat untuk berganti. Bagaimana ketenangan antara hormon itu bisa lebih terjaga, sehingga dia lebih tahan terhadap stres, Pak. Tahan terhadap cacian, tahan terhadap hinaan. Andai kata dia tidak mempunyai ketahanan terhadap cacian, terhadap hinaan, terhadap bulian, maka ini efeknya sangat dahsyat, Pak. Kemarin saya menemukan sebuah kasus seorang santri 4 kali mencoba bunuh diri. Gara-garanya menurut saya sih sederhana, Pak. Ketika dia dilahirkan ternyata labiosisis. Labiosisis itu bibir sumbing, Pak ya. Dia ternyata mempunyai kerentanan yang menurut saya mah ya tidak wajar. Ketika ditebuli sama teman-temannya, ketika dia dihina sama teman-temannya, dicoba bunuh diri. Cuma memang prosedurnya enggak bagus. Jadi bunuh diri pakai rinso, pakai sabun, pakai odol. Jadi resepnya memang tidak manjur, Pak. Jadi gagal ya, Pak. Padahal kalau saya kasih tahu benda-benda di kamar mandi untuk bunuh diri sebetulnya mudah, Pak. Jadi satu gagal juga, kedua kali gagal juga, sampai yang keempat. Ketika ditanya kunaon itu tiasa sepertos gitu. Atau etar rencangan cenah nyebatan si suing sepertos gitu. Jadi kerentanan individu juga ini memegang peranan penting. Dan ketika banyak orang banyak bersyukur bahwa dia menerima takdir dengan sebaik-baiknya yang telah Allah berikan, maka kerentanan terhadap stres itu jauh dia itu akan menurun. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata dengan rasa syukur ini banyak sekali biomekanisme yang terjadi di dalam tubuh. Selain pengaruh-pengaruh sistem hormonal yang saya uraikan tadi, juga bagaimana secara kejiwaan dia itu merasa lebih tenang, dia itu merasa lebih rileks, dia itu lebih merasa menerima apa adanya. Dan justru dengan rasa syukur inilah jiwanya itu lebih tidak rentan terhadap hal-hal negatif yang dia terima. Nah, untuk itulah, untuk mempertinggi rasa syukur ini, sebaiknya kita juga meneliti nih, tubuh kita itu diciptakan oleh Allah atau apa saja sih dalemannya. Saya pernah mengoperasi seorang anak perempuan umur 4 tahun. Ya. Beliau ini dokter spesialis bedah ya. Jadi supaya tahu aja yang belum tahu. Jadi kenapa itu kucuk pengoperasi? Ya karena memang pekerjaannya belak-belek begitu ya. Ya, mengoperasi anak umur 4 tahun perempuan secara syariat yaitu menderita pecah usus karena penyakit tifus dan sudah berlangsung 14 hari. Secara syariat memang kecil sekali orang tersebut untuk tertolong. Nah, ketika dilangsungkan operasi, sebelum dilangsungkan operasi, saya bilang kepada orang tuanya, Pak, Bapak di mana kawit? Di suatu daerah lah, di Kuningan. Bapak gaduh kenalan tenaha ustad, naha kiai. Oh, suur, Pak. Kata saya, sok ayana telepon, ayana nyungkeun doana, ngariung pamitia sama di masjid. Oh, iya. Ya, Pak, ya, rumi ya, Pak. Sok, silakan telepon, silakan diskusi, silakan doa, Pak, satu masjid itu. Loading ya. Jadi ternyata Pak, sebelum operasi satu masjid itu mendoakan, dan ketika dioperasi ternyata Allah sangat memberikan banyak memberikan kemudahan.
yang tadinya operasi dianggap sulit, perlengketan usus di mana-mana, ternyata Allah memberikan kemudahan. Ketika itu ususnya dipotong, kemudian juga karena tidak bisa disambung, sementara BAB-nya itu di dinding perut. Selang 6 bulan ternyata apa yang dilakukan bapak itu kalaupun kerjaannya adalah kuli bangunan, yaitu selalu mensyukuri bahwa anaknya itu masih hidup, Pak. Terima kasih ya Allah, anak saya masih hidup. Terima kasih ya Allah, saya bisa melihat anak saya. Terima kasih ya Allah, saya bisa menyaksikan anak saya meringis kesakitan. Terima kasih ya Allah, saya bisa masih menyaksikan anak saya tidur. Terima kasih ya Allah, saya masih bisa menyaksikan anak saya itu bergerak. Terima kasih, saya masih bisa menyaksikan anak saya itu bisa BAB walaupun dari dinding perut. Terus, ucapan terima kasih terus. Saya tanya, memang amalan-amalan yang Bapak lakukan selama ini apa? Anaknya itu harusnya mah kalau dilihat dari fisik kurang-kurang gizi, Pak. Kenapa? Karena sistem penyerapannya itu jauh berkurang. Karena setengahnya usus saya potong, dan untuk makanan yang mengandung gizi itu tidak semuanya diserap dan keluar. Tapi karena amalan-amalan syariatnya seperti itu, wasilahnya, ternyata anak tersebut, Pak, dalam 3 bulan itu kondisinya sudah bagus. Dan 3 bulan saya operasi ulang, ususnya disambung lagi. Dan sampai saat ini dia sudah SMP. Jadi kadang-kadang Pak Dokter, apa kabar? Ini Assalam, namanya itu Assalam. Ah, bagus sekali, namanya Assalam. Saya ingat betul karena memang amalan-amalan orang tua yang menjadi syariat dia itu menjadi sehat sangat bagus. Dalam apa? Dalam bersyukur. Pantas janji Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmat sehat, salah satunya Allah akan memberikan nikmat sehat yang lebih banyak lagi. Jadi kalau kita perhatikan, bukti empirik sudah nampak, kemudian bukti riset juga sudah ada. Yang belum adalah mendawamkan syukurnya, Pak. Yang perlu ditingkatkan adalah memperbanyak rasa syukurnya. Yang belum adalah memperbanyak ilmunya. Supaya apa? Supaya kita nyadar bahwa nikmat yang telah Allah diberikan sampai saya bisa berbicara, sampai saya bisa menatap Bapak Ibu ini, begitu banyak triliunan sel yang terlibat dalam otak saya sehingga saya bisa berkomunikasi. Nah, untuk itulah tiada hari tanpa bersyukur. Dan insya Allah setiap rasa syukur Allah ganti dengan kenikmatan yang lebih besar gitu. Waduh, ini dia. Pantes tadi leher kurang enak ya, karena fokusnya ke leher yang enggak enak. Harusnya fokus nafas segar, mata kedip, alhamdulillah. Trek-trek, waduh, otot masih lengkap. Alhamdulillah, air dekat, minum lancar, bisa bangun. Berapa banyak yang tidak bisa bangun, betul? Berapa banyak yang tidak bisa nafas normal? Berapa banyak yang tidak bisa kedip? Harusnya fokus ke sana. Maaf, ini sudah makan belum? Tuh, tes pertama gagal. Siapa yang nanya sarapan? Saya nanya sudah makan belum? Nah, kalau sudah sarapan pagi ini jawabannya belum. Kalau nanya sudah makan belum, bagaimana? Nah, gitu tuh. Terus we, pernah ada pelatihan di sini 3 hari, Pak. Belum makan sepanjang pelatihan karena ditanyanya pada subuh. Sudah makan belum? Belum. Nanti habis duhur, habis sholat ditanya lagi, sudah makan belum? Belum. Habis maghrib tanya, sudah makan belum? Sampai selesai pelatihan, gak makan lah. Hebat. Karena mikirnya yang belum ada aja. Ah, ini Pak Asep, pernah dulu ada seorang, semoga Allah menyayangi beliau ini ya. Nangis, terseduh-seduh. Rupanya beliau itu baru diambil rahimnya. Nangis aja. Ah, saya mau curhat, silahkan. Ah, saya itu sudah telat nikah. Padahal tidak ada yang telat ya. Nikah itu ada waktunya. Telat itu versi kita. Udah telat nikah, telat hamil. Nih, memangnya kita yang menentukan bayi. Tahu enggak, ah? Ya enggak tahu kan, baru mulai ceritanya. Udah hamil, keguguran. Oh, udah keguguran. Ternyata di rahim saya itu ada kista. Dan tahu enggak, sekarang rahim saya diambil. Nangis. Saya ngerti ini, pasti sedih sekali. Karena usianya juga sudah mendekat 40, udah gitu rahimnya diambil ya.
sedih sekali. Saya nggak punya harapan lagi punya anak, ah. Aduh, nangis bagi seorang ibu, ah. Tahu nggak arti anak? Nggak tahu ya. Saya nggak ngomong gitu. Iya gitu aja. Ya kalau lagi muntah di begitu bisa nyebrot kemana-mana ya. Dengar, udah selesai gitu nangis, udah mulai agak reda. Jadi apa yang dioperasi tuh mbak? Rahim, ah. Rahim saya diangkat. Kalau organ lain di tubuh, misalkan ginjal, gimana ada mas? Kalau ginjal sih enggak, alhamdulillah. Mulai tenang dia. Mungkin paru-parunya ada basah atau bolong-bolong. Oh, alhamdulillah. Atau jantung mungkin ada penyumbat. Masya Allah, alhamdulillah jantung saya. Atau mungkin saraf-saraf tulang belakang ada yang saraf kejepit. Normal, semua normal di sini. Atau mungkin ingatan. Oh, ingatan saya normal, alhamdulillah. Atau iman. Oh, saya beriman, ah. Alhamdulillah ya, cuman itu rahim yang diambil. Pulang. Enggak diapa-apain, Pak. Hanya digeser fokusnya. Dari fokus ke yang merasa dia hilang ke fokus yang masih sangat dia ada dan dia syukuri. Enggak diapa-apain, enggak dinasehatin. Hanya dibantu menggeser fokus saja. Ini dokter tentang cerita raja stres. Padahal ini raja kaya, punya segala-gala, tapi stres. Nanya ke pengawal, ke ahli hikmahnya tuh, penasehat. Gimana saya ini kok nggak pernah tenang hidup saya? Apa masalah saya sih? Segala ada, tapi nggak pernah tenang. Tidur nggak pernah nyenyak. Nggak kayak itu tuh si tukang kebun, dia mah santai weh. Tidur di bawah pohon enak, bawa makan apa adanya enak. Oh paduka, ini sih masalahnya 99 dinar. Apa 99 dinar? Coba kirim paduka ke orang itu 99 keping emas. Kasih bungkus kotak, di atasnya tulis 100 dinar. Kirim, waduh itu yang gak pernah lihat uang banyak. Waduh syukur segini banyaknya, kita hitung 1, 2, waduh banyak benar. 98, 99, hah? Itu lagi mana? Coba-coba hitung lagi, benar gak ada 1 nih, harusnya 100, jangan-jangan di kotak. Bongkar kotaknya, gak ada pak, jatuh mungkin di jalan. Waktu dicari malam-malam tuh sampai ke tempat gerbang kerajaan. Nyari gak ada nih. Besoknya raja bangun lihat, pengen tahu kayak apa si yang dikasih 99 dinar teh. Loh, gimana? Stres. Aneh, kenapa jadi gitu? Itu dia, Pak. Dia hidupnya memikirkan yang 1 dinar yang enggak ada. Bayangkan itu. Lagi gembira juga hilang mikirin yang 1. Hah, 1 lagi enggak ada gitu, Pak. Bukannya sibuk nyukurin yang ada, yang 99 dicari malam-malam atau besok teh celong aja di bawah pohon teh begini. Kan raja heran, kenapa udah dikasih banyak jadi stres. Persis nih kayak itu si tukang kebun ini mirip. Ini kan tukang kebun semuanya ya. Halo. Aduh, ini kayak ditabok kita. Saya juga dengar ini tuh, ya Allah. Tapi memang perlu diingatkan terus syukur ini. Mikir semuanya ya. Udah, mumpung lagi mikir kita udahan aja. Afdhalud du'a, alhamdulillah. Doa yang paling afdol, alhamdulillah. Kalau afdhalud dzikri, zikir yang paling afdol, la ilaha illallah. Jadi sekarang mau perbanyak alhamdulillah ala kulli hal, dalam segala keadaan. Dipuji alhamdulillah, dicaci alhamdulillah, sehat alhamdulillah, sakit alhamdulillah, punya uang, punya hutang, bayar, hadirin enak. Terakhir, saya belum punya contoh lain nih. Gak apa-apa saya cerita si Kabayan. Ini mah khusus aja nih buat tamu spesial dan santri baru. Udah dengar belum cerita si Kabayan? Udah.
Kalau udah ya ceritakan. Nah, ada si Kabayan beli motor cicilan. Malang pulang ke rumah itu motor baru nih. Ah, saya lagi masak. Ye, lihat dulu dong. Suami punya sesuatu deh. Ah, lagi masak. Turun aja dari motor ke dapur. Ayo itu lihat nih motor baru. Pas sampai keluar motor gak ada. Aduh itu bersyukurnya. Aduh nuhun Gusti. Begitu kata istrinya, kenapa Kabayan motor hilang kamu begitu bersyukur? Untung saya sudah turun. Gitu hadirin. Dia kan membayangkan atuh kalau dia di atas motor hilang dia yang. Sampai sekarang saya bingung siapa yang stresnya, si Kabayan atau saya. Ini dalam sekali ya rasa syukurnya gak kebayang oleh kita. Tidak terjangkau ini karena pikirannya error. Nah dan so ketawa mau bebas ya, mumpung masih bisa ketawa. Saudara ketawa harus syukur loh, karena otaknya normal, benar? Pendengaran normal, betul tidak? Coba kalau gak kedengaran dan real time, lucunya sekarang, perintahnya sekarang. Coba kalau telat, pelan diingatin tadi teh lucu nggak lucu, ketawa apalagi di toilet. Masya Allah. Apa tuh ini sambil ketawa sambil kentut kan. Ada lagi Ustaz Asep, silakan Dok. Ya jadi yang menjadi kendala untuk bersyukur seperti yang ucapkan tadi yaitu gagal fokus. Ketika kita sakit, misalnya sakit satu gigi, kita hanya fokus pada gigi yang satu. Padahal Allah telah memberikan gigi 32. Padahal Allah telah memberikan dari dia itu punya gigi sampai sekarang. Pasti banyak waktu sehat daripada waktu sakitnya. Dan hampir pasti lebih banyak yang sehatnya daripada yang sakitnya. Oleh dulu, ya. Tapi amu nanya nih, ya. Kalau apa tuh saya sehat dengan aduh saya sakit, ada efek tidak sih kepada fisik itu? Ada, ini penelitian. Ketika seseorang datang ke kantor, semuanya sepakat mengatakan bahwa dia sakit. Ketika dia datang, loh kok kamu pucat banget ya, kenapa? Enggak pucat. Kenapa? Dia masih yakin. Ketika datang ke dekat mejanya, kok kamu tampak loyo begitu? Terus sampai-sampai sekantor itu dikondisikan bahwa menganggap dia itu sakit. Ternyata dia izin pulang, Pak. Kenapa? Dia lemah, lesu, lunglai, leles sampai rumah sakit. Padahal itu adalah sebuah skenario. Jadi mindset itu akan terbentuk ketika apa? Ketika kalaupun itu kesalahan yang dilakukan berjamaah dianggap sebuah pembenaran. Dan ketika pembenaran itu terjadi, maka tubuh kita pun akan mengkondisikan seperti itu. Tapi secara fisiknya benar-benar jadi sakit enggak? Bisa jadi sakit, A. Bisa. Banyak kan orang yang mengatakan, aduh tubuh ini asa ringsek, asa pasiksak, asa teu arenak, asa semuanya sakit. Yang paling sering itu, Bu, Pak, yang datang ke dokter dengan keluhan itu adalah penyakit lambung kronis. Dok, saya mah gaduh lambung kronis. Saya suka bilang, Pak, daripada punya lambung kronis, mending punya mobil, punya sawah, gitu ya. Karena apa? Dia itu beranggapan setiap pedih di sini, padahal normal karena lapar. Setiap dia bergerak di kerubuk-kerubuk, padahal dia itu gerakan ketika dia mencerna. Semua disensasi bahwa saya punya lambung kronis, saya punya penyakit mah kronis. Itulah penyebab psikosomatik terbanyak. Jadi penyakit karena mikiran penyakit, Pak. Ada juga penyakit yang mikirin karena takut akan terjadinya penyakit psikosomatis. Padahal sebetulnya tubuhnya gak apa-apa, tapi karena dia dipersepsi bahwa dia atukan sakit, maka sakit beneran yang terjadi. Ini persis dong. Sudah di ronsen ada potret itu ya, yeah. Jadi kerasa cenut-cenut, asalnya enggak. Kenapa jadi cenut-cenut begini, saya rasa-rasain. Bener nih, berarti jantungnya bermasalah. Sesek nih, rada sesek. Padahal enggak. Gara-gara informasi itu pas diperiksa yang lain, enggak, hilang lagi tuh sakit itu. Berarti emang enggak ada ya. Berarti memang informasi itu bisa mempengaruhi sekali sikap, perasaan, dan sangat boleh jadi mempengaruhi juga fisik kita ya. Betul, betul.
Begitulah, penting ya. Kita bersyukur kalau dokter punya iman ya seperti inilah, bisa mengantarkan kita ingat kepada Allah dengan ilmu kedokteran. Harusnya orang yang paling marifat kepada Allah selain para ulama adalah para dokter, karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Kan dokter lebih tahu banyak tentang diri yang diciptakan Allah, kita enggak tahu apa-apa ya. Begitulah. Jadi kalau dokter kurang marifate memang harus belajar, gitulah ya. Terima kasih. Ada lagi pesan-pesan terakhir dok sebelum meninggalkan acara yang fana ini? Ya mulailah setiap kita bangun tidur dengan bersyukur, itu aja. Ya bersyukur ah, saya juga seger. Seger pak? Bapak segar sekali tuh. Semua ayo skenario ya nggak? Mabelecot atau bapak terjadi lincah lagi. Bapak kelihatan seperti remaja. Wah semua ngomong gitu besok pakai seragam SMA. Jadi error. Ya hati-hati lah, jangan dikompakin kayak gitu. Santri awas ya, harus yang positif ngomongnya. Demikian sahabat-sahabat yang baik, terima kasih Dr. Acep, terima kasih siapapun yang hadir. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus mendoakan terus-menerus para pemimpin kita. Kalau tinggal satu doa, maka doakanlah para pemimpin agar bisa memimpin dengan benar, amanah, adil, jujur, bisa maslahat bagi bangsa ini, tidak hanya untuk urusan dunia tapi untuk bekal akhirat nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.